Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta Aitinglisius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kepergok pakai barang kotor ini dengan Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan langsung lontarkan kata-kata tak terduga. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan memang dekat dengan satu sama lain. Saat Ayu Ting Ting menghebohkan seantero negeri dengan permintaan mahar 5 miliar, Ivan Gunawan menjadi salah satu pria yang berani menyanggupi hal tersebut. Sang desainer kondang bahkan mengaku akan berusaha menabung untuk mendapatkan mahar 5 miliar itu. Kendati sudah dekat bak urat dan nadi, namun Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan masih belum memberi kejelasan tentang status hubungan mereka. Hingga banyak yang melabeli dua selebritis papan atas tersebut dalam hubungan tarik ulur. Walaupun begitu, Ivan Gunawan dan biduan asal Depok itu juga tidak serta-merta menyembunyikan kedekatan mereka. Dalam video tersebut, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan kepergok memakai barang kapal berupa kalung emas. Seseorang yang pertama kali menyadari hal tersebut adalah Ruben Onsu. "Lu udah pakai kalung kapal ya?" kata Ruben Onsu. Ibunda Bilqis Kumairah Razak itu kemudian mengatakan bahwa dia juga akan selalu memakai barang yang digunakan ibu. "Pokoknya apa yang dia pakai gua minta," tutur Ayu Ting Ting. Setelah kepergok memakai barang yang sama dengan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan langsung melontarkan kata-kata yang tak disangka. Pasalnya sang desainer menyebut bahwa sang biduan sangat berharga sehingga tidak bisa jika tak memakai sesuatu yang tidak berbuat dari emas. "Ini bisa buat kalung, bisa juga buat masker. Kita masker aja harus pakai emas karena dia ini berharga banget. Dia gak bisa kalau dia gak pakai emas," pungkas Ayu Ting Ting. Pungkas Ivan Gunawan. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kita.